Sahabat Paris TV, kembali lagi ya di channel Paris TV. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk support terus channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan kabar-kabar dan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, buat sahabat semua, silahkan untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terbaru ya dari seluruh artis Indonesia. Oke sahabat semua, kabar terbaru dari Anna Jobling dan juga Merkin. Ya, hari ini terlihat Merkin lagi di lokasi syuting drama series yang berjudul Modus Operation. Ya, terlihat Merkin yang tampil keren dan juga bersama dengan artis-artis Indonesia. Ya, Merkin memang seorang artis yang sangat luar biasa saat ini, dikenal lewat series yang berjudul Melur untuk Firdaus. Akhirnya Merkin go internasional. Ya, saat ini Merkin lagi syuting sebuah project series di Indonesia bersama artis-artis Indonesia. Tentu saja banyak para fan yang bahagia, apalagi saat ini Merkin sudah hampir 1 minggu lebih di Indonesia untuk melakukan syuting tersebut. Dan tentu saja hal tersebut membuat Anna Jobling jadi rindu kepada Merkin. Ya, setiap saat mereka terlihat saling berkomentar, saling live bareng, hingga Merkin Anna Jobling selalu mensupport satu sama lain. Ya, itulah pasangan yang sangat luar biasa. Ya, saat ini Anna Jobling juga lagi disibukkan oleh kegiatan latihan untuk teater Maduku Paling Terkalut. Ya, Anna Jobling yang berperan sebagai Mimi tentu saja bakal ditunggu-tunggu oleh para fans semua. Dan Anna Jobling bakal tampil tanggal 29 dan 30 hingga 23 Oktober 2022. Sukses terus ya buat Anna Jobling dan juga Merkin. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.